semua untuk tim daripada di samping kanan kami, yaitu tim daripada ini. Apanya kembali akan berhadapan bersama BSJ, apakah akan melaju ke babak selanjutnya. Nampaknya kita saksikan saja di lapangan pada gelaran turnamen Jawa Cup 2 untuk pertandingan ketiga, apakah akan melaju ke babak selanjutnya, apakah tim daripada Thomas atau tim daripada tim ini. Kita saksikan saja di lapangan. Mulai bagaimana kembali satu kehormatan kembali Bung saya Faisal Nurdian, saya bisa memandu jalannya pertandingan laga cukup bergengsi nampaknya Thomas Cup 2022. Bagaimana kembali untuk sang bola pudar, siapa yang akan ambil nampaknya pertama kali atau perdana di pertandingan yang ketiga. Bagaimana siapa di sana kembali konsentrasi maksimal kembali nampaknya untuk kedua tim. Siapa di sana kembali dari sang pemegang bola utama, saudara Aini nampaknya si cangkung cangkis kepunyaan daripada Infinity, konsentrasi maksimal dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim nampaknya kembali, dan inilah kick off babak pertama. Satu pukulan daripada saudara Aini melenceng ke samping, lagi-lagi nampaknya satu poin pertama 1-0 di set yang pertama. Bagaimana kembali satu kehormatan kembali, siapa di sana melambung tinggi lepas dimaksimalkan kembali, ada siapa di sana selalu melambung tinggi, yoi satu cetakan daripada nomor punggung 6 kembali, satu pukulan perdana atau cetakan perdana di set yang pertama mengatakan poin kembali pecah satu sama. Konsentrasi kembali ke belakang, siapa di sana kembali nomor punggung 8, timpang-timpang bola lepas dimaksimalkan kembali, siapa yang dituju, satu kesalahan teknis kembali nampaknya daripada pergerakan BRTZ. Bagaimana 2-1 nampaknya konsentrasi, siapa di sana kembali ke 8 nomor punggung 8, siapa di sana nomor punggung 8, ada saudara Elis nampaknya konsentrasi maksimal kembali 1-2-3 ke belakang, timpang-timpang bola sebenarnya Bang Elis. Elis nampaknya kembali lepas dimaksimalkan nomor punggung 3, ada siapa di sana, satu pukulan Anda terlalu rendah, lagi-lagi mengatakan poin kembali pecah 3-1. Nampaknya konsentrasi maksimal kembali, timbang-timbang bola lepas dimaksimalkan kembali, satu pukulan Anda terlalu melebar dan mengatakan poin kembali pecah 2-3. Bagaimana kembali nomor punggung 3, 1-2-3 nampaknya kembali, siapa di sana nomor punggung 3, timbang-timbang bola lepas dimaksimalkan ke saudara Aini melambung tinggi, beketek maksudnya. Siapa di sana kembali melambung tinggi, tahan saja kembali ke belakang, tahan saja ini dengan santainya oper saja nomor punggung 7, tahan saja kembali, ada siapa membagi bola melambung tinggi ke belakang, satu contekan handal kembali dan dilantarkan lagi-lagi dari nomor punggung 5, postur tidak terlalu tinggi tetapi contekan cukup handal kembali dan mengatakan kembali pecah 3-3. Konsentrasi kembali ke belakang 3-3, bagaimana kembali konsentrasi, ada siapa di sana kembali ke belakang, satu pukulan Anda terlalu merendah nampaknya kembali dan mengatakan poin kembali 4-3. Bagaimana kembali 1-2-3 ke belakang, siapa di sana timpang-timpang bola sebentar adikku sayang, angkat bola melambung tinggi lepas dimaksimalkan kembali, siapa di sana outer saja pembagi bola melambung tinggi ke belakang nomor punggung 1, tahan saja kembali libero outer saja pembagi bola sembangan serangan, siapa yang tuju, 1-2-3 lepas dimaksimalkan satu kaki nampaknya tidak dapat dikondisikan dan mengatakan poin kembali pecah 5-3. Bagaimana 2-0, konsentrasi maksimal kembali 1-2-3 ke belakang, 3 jepang nomor punggung 5, siapa di sana 1-2-3 lepas dimaksimalkan kembali, timbang-timbang bola, angkat bola melambung tinggi, siapa yang libero opas membagi bola melambung tinggi, tahan saja libero kembali membangun serangan, siapa yang 7, Aini tahan saja kembali opas dengan nomor punggung 7, siapa di sana kembali melambung tinggi, tahan saja kembali cemes keras nampaknya kembali, satu perkolaborasi yang cukup angel nampaknya kembali lontarkan daripada pertahanan BRTJ kembali, kok tak suka dan kembali hadir dapat di hadapan kita semua. Lepas kembali nampaknya 4 melawan 5, konsentrasi maksimal 1-0 nampaknya kembali, siapa di sana si jangkung jangan gede nampaknya kembali, satu pergerakan daripada pemain yang satu ini kembali mengatakan poin lagi-lagi dan 5 melawan 5 sama kuat nampaknya kembali, konsentrasi maksimal kembali, timbang-timbang bola lepas, satu pergerakan daripada pemain yang ingin mengenai land teman-teman kembali pecah 6-5. Bagaimana kembali satu kolaborasi kembali daripada sang penonton, ada siapa di sana kembali timbang-timbang bola lepas, tahan saja melambung tinggi dimaksimalkan kembali opas dan pembagi bola, siapa yang dituju melambung tinggi ke belakang dimaksimalkan kembali, ada siapa di sana opas dan saudara Aini, satu pukulan Aini terlalu melebar, lagi-lagi bagaimana kembali mengatakan kembali poin 6 sama.
Konsentrasi maksimal kembali, siapa di sana kembali timbang-timbang bola sebentar. Angkat bola melambung tinggi lepas, dimaksimalkan kembali libero. Ada Aini menanti, open side libero atau beketek maksudnya. Tahan berbunyi 3, melambung tinggi ke belakang. Ada libero kembali menanti, open side atau beketek kembali berbunyi 6. Satu pukulan Anda terlalu rendah, pecah kembali. Dan mengatakan poin kembali, poin pecah 7-6. 1-0 kembali, konsentrasi maksimal kembali ke belakang. Timbang-timbang bola sebentar, angkat bola melambung tinggi. Satu pukulan Anda terlalu rendah, mengenai ranjau kembali dan mengatakan poin kembali sama kuat 7 sama. Konsentrasi maksimal nomor punggung 7, siapa di sana kembali ke belakang. Timbang-timbang bola sebentar, angkat bola melambung tinggi, lepas. Satu pukulan Anda kembali terlalu rendah dan mengatakan poin kembali 8-7. 8-7 bagaimana kembali. Satu ritme yang kurang angin nampaknya kembali dilontarkan daripada kedua tim. Bagaimana gimana kurang panas nampaknya untungnya sore hari atau siang hari ini. Kembali dan mengatakan satu pukulan nomor 25 terlalu melesat. Dapatkan kembali pecah 9-7. Konsentrasi maksimal kembali. Bagaimana gimana kembali nomor punggung 5. Timbang-timbang bola sebentar, angkat bola melambung tinggi lepas. Tahan jejak kembali, 1, 2, 3 ke belakang, ada siapa di sana melambung tinggi. Tahan jejak kembali dimaksimalkan, ada siapa di sana. Tahan jejak kembali, bagaimana gimana kembali. Satu pergerakan atau kesalahan daripada teknis. Lagi-lagi Anda mengenai ranjau, lagi Anda mengenakan poin kembali putar 10-7. 3-0, bagaimana gimana kembali 3-0 daripada Infinity. Bagaimana kembali lawan konsentrasi, tahan jejak libero, open set pembagi bola, siapa yang itu saudara Aini. Diblokir saja nampaknya kembali, open set pembagi bola, membangun serangan daripada belakang. Tahan jejak kembali, open set gede yang berbelang tinggi, ada siapa di sana kembali saudara. Tahan jejak kembali, tahan libero, open set berpunggung 7, ada berpunggung 9 kembali lepas. Tahan jejak kembali melambung tinggi, 1, 2, 3, ada berpunggung 1, dimaksimalkan kembali berpunggung 7, 1 ke belakang. 1 contekan nampaknya kembali berpunggung 7, siapa di sana kembali. Si gayar centriknya cukup angel, nampaknya kembali dilontarkan daripada pemain BRTB. Konsentrasi maksimal kembali 11-8-7. Siapa di sana kembali ke belakang libero. Libero anti kicol kembali, siapa di sana melambung tinggi, ada saudara nomor punggung 6. Pas kembali maksimal kembali satu pukulan Anda dan mengatakan kembali pecah 12-7. 12-7 bagaimana ketinggalan cukup jauh nampaknya kembali. Infinity nampaknya Anda tercecer cukup jauh di set yang pertama. Bagaimana gimana kembali Aini. Tahan jejak kembali open set berbuka 1-2-3 lolos. Satu pergerakan daripada contekan-contekan kembali angel nampaknya berbunyi 7. Lagi-lagi kepunyaan daripada BR Tiet, siapa di sana saudara Allen. Alen Tulen nampaknya kembali hadir di hadapan kita semua, kawan konsentrasi. Lepas kembali ke belakang, dimaksimalkan kembali satu pergerakan daripada pemain nomor 25, mesin poin. Lagi-lagi mengalahkan daripada rekan-rekan Infinity. Bagaimana gimana bung daripada rekan-rekan Infinity. Nampaknya kembali Anda terlihat cukup jauh di set yang pertama. 14-7 bagaimana kembali 1-2-3 lagi col. Lagi-lagi satu pukulan keras daripada nomor 25, si mesin poin. Mengatakan kembali poin 15-7. Konsentrasi kembali ke belakang. Satu contekan Anda kembali nomor 6. Bagaimana gimana kembali 16-7. Satu perkolaborasi yang cukup angel nampaknya kembali dilontarkan daripada pertahanan BRTZ. Punya daripada pada cuka dan kembali juga hadir di hadapan kita semua. Lagi-lagi bagaimana gimana daripada Infinity nampaknya kembali Anda. Panas tapi daripada pergerakan Infinity kembali. Pergerakan sang wasit kembali nampaknya pertandingan akan segera dimulai. Siapa di tengah perpunggung 5, si mesin poin kepunyaan daripada BRT saudara Nita. Timbang-timbang bola Mang Nita atau Neng Nita kembali lepas. Timbang-timbang bola sebentar, 1-2-3 ke belakang. Dimaksimalkan kembali, 1 masuk nampaknya kembali. 17-7, 10-0 bagaimana gimana kembali kawan-kawan konsentrasi. Melambung tinggi, tahan jejak Aini ke belakang. Satu pergerakan hati-hati nampaknya kembali, nampaknya Anda tidak diansurasikan. Konsentrasi 18-7 nampaknya kembali 11-0. Ada siapa di sana kembali ke belakang nomor 5. Anita nampaknya kembali timbang-timbang bola kataku sayang. Tahan jejak kembali, satu pukulan Anita kembali. Bagaimana gimana kembali. Satu pergerakan daripada Infinity kembali Anda berpikir jernih di set yang pertama. Konsentrasi maksimal kembali ke belakang. Timbang-timbang bola sebentar. Angkat bola melambung tinggi. Tahan saja over dari siapa yang dituju. Satu contekan daripada sang setter handal kembali tidak mau ketinggalan. Nampaknya daripada rekan-rekan BRTJ dan mengatakan poin kembali pecah 8-19.
Lepas kembali nampaknya satu pergerakan daripada pemain yang satu yang berpunggung dua. Bagaimana kembali nampaknya Anam mengenai lane. Dapatkan main kembali pecah 28. Tertinggalan cukup jauh nampaknya kembali 12-0. Ada siapa di sana kembali bagaimana satu pergerakan daripada pemain yang satu ini kembali mengenai lane nampaknya kembali hati-hati lane jangan diinjak. 9 melawan 20 bagaimana kembali konsentrasinya ada saudara Aini. Saudari Aini kembali melambung tinggi. Tahan dia kembali 1 2 3 los. Tahan dia libero melambung tinggi dimaksimalkan. Ada siapa di sana kembali membangun serangan oper siapanya di 7 melambung tinggi. Hehe. Satu cetakan handal kembali dapat berpunggung 7 siapa di sana saudara Alen. Nampaknya kembali Alen mengatakan seperti sambaran petir di siang bolong 21-9. 21-9 bagaimana gimana konsentrasi memang mantap kembali ke belakang satu pergerakan daripada pemain yang satu ini kembali satu kesalahan dapatnya kembali daripada Infinity 22-9 29 nampaknya 22-9 bagaimana kembali nomor punggung 8 1 2 3 nomor punggung 1 lepas tahan jejak kembali nomor punggung Alien ada siapa di sana kembali melambung lepas dimaksimalkan tahan jejak libero ada siapa di sana kembali hey dimaksimalkan kembali daripada BRTZ bangun serangan tahajar libero open seperti bukan melambung tinggi yoi luar biasa satu pukulan daripada pemainnya saudara nomor 6 siapa di sana kepunyaan daripada Infinity lagi-lagi saudara inggit taringgit lepas kembali dapat konsentrasi maksimal kembali nomor 8 ke belakang timpang-timpang bola saudara Elis atau saudari Elis lepas kembali saudara Elis melambung tinggi tahajar kembali satu pergerakan yang kurang bagus nampaknya kembali mengatakan seperti sambaran petir di siang bolong kembali 11 melawan 22. Konsentrasi maksimal kembali 1 2 3 ke belakang timbang-timbang bola lepas dimaksimalkan kembali ada siapa di sana siapa yang tujuh melambung hey ke belakang nampaknya kembali satu pukulan anda terlalu melebar dan mengatakan poin kembali pecah 12-22. Konsentrasi maksimal kembali ke belakang timbang-timbang bola sebentar angkat bola melambung tinggi terlalu melebar nampaknya kembali dan mengatakan poin kembali 23-12. 23-12 bagaimana gimana timbang-timbang kembali ke belakang lepas dimaksimalkan kembali satu pukulan keras dari para punggung 3 dan lampu kuning mulai menyala kembali 24-12 konsentrasi maksimal kembali timbang-timbang bola sebentar angkat bola lepas satu pukulan daripada pemainnya sendiri casual kembali dan matangkan kembali step yang pertama lagi-lagi dimenangkan oleh tim daripada BRT. Bagaimana gimana kembali daripada Infinity konsentrasi. Sampai pertandingan akan segera dimulai. Konsentrasi maksimal kembali ke belakang. Siapa di sana nomor punggung 6? Si cantik jelita ini kepunyaan daripada BRTZ. Siapa di sana kembali timbang-timbang bola sebentar. Angkat bola kembali. Siapa di sana sang bapak wasit? Akan peluitnya. Konsentrasi kembali pemulit pertama. Di set yang kedua kembali lepas. Dimaksimalkan kembali ada siapa di sana melambung tinggi. Konsentrasi tahan. Kembali nampaknya satu pukulan daripada pemain nasional yang terlalu melenceng dan mengantarkan poin kembali 1-0. Ya kembali nampaknya satu konsentrasi maksimal kembali ke belakang timbang-timbang nomor 5 daripada keenaman Infinity lepas kembali tahan jajan dan terlalu melebar atau mengantarkan poin kembali pecah 1-2-0. 2-0 nampaknya kembali konsentrasi maksimal kembali. Siapa di sana nomor punggung 5 kepunyaan daripada Infinity? Siapa di sana nomor punggung 5? Ada saudara Elis nampaknya kembali ada saudara Ismi. Ismi saya kembali lepas dimaksimalkan kembali ada siapa nomor punggung 3 melambung tinggi. Hey! Satu pukulan dimaksimalkan. Tahan jejak kembali ada siapa di sana melambung tinggi. Opa jejak kembali 1 2 3 lepas dimaksimalkan kembali ada siapa di sana nomor punggung 9 menanti. Opa jejak kembali nomor punggung 2 melambung tinggi ke belakang. Tahan nomor punggung 5 ada siapa di sana kembali 1 2 3. Yoi! Dimaksimalkan kembali. Satu nampaknya pukulan dari nomor punggung 7 diganjal di atas net nampak di atas jaring kembali. Pujaan hukum pikir jari di set yang pertama atau set yang kedua untuk menyamakan ritme pertandingan cukup angel kembali. 3-0. 3-0 bagaimana gimana kembali ke konsentrasi maksimal bagaimana gimana kembali di perempuan 6 melambung tinggi ke belakang dicontek saja kembali dicontek repara saudara nomor punggung 6 kembali lagi-lagi nampak temangan mengatakan poin kembali pecah nomor punggung 6 ini saudara inggit kembali
Ya, kembali konsentrasi maksimal nomor punggung 5. Lagi-lagi siapa di sana kembali cuma-cuma lepas. Dimaksimalkan kembali nomor punggung 6. Ada siapa di sana melambung tinggi. Dimaksimalkan kembali satu pukulan daripada cetakan anak kembali pelantarkan poin kembali pecah 1-4. 1-0 di set yang kedua. Bagaimana kembali daripada BRTZ. Kembali nampaknya satu kehormatan kembali Bung saya bisa bersanding bersama Kang Didi atau Kang Didi Sukriyadi daripada kepunyaan DPRD Provinsi Jawa Barat kembali hadir di hadapan kita semua. Ya, kembali kita lihat pandangan kita ke lapangan kembali. Siapa di sana berpunggung 7 lepas. Maksimalkan kembali satu pergerakan daripada pemain yang satu ini kembali nampaknya satu pukulan keras yang dilontarkan daripada pemainnya sendiri mengatakan poin kembali 3-4. Bagaimana kembali kawan konsentrasi maksimal kembali ke belakang. Satu cetakan handal kembali dilontar kepada pertahanan pemain yang satu ini kembali dan mengatakan poin kembali pecah 4-4. Empat sama-sama kuat kembali konsentrasi maksimal kembali nomor punggung 7. Lepas kembali satu pergerakan daripada pemain yang ini kembali ke belakang. Dimaksimalkan kembali 5-4 nampaknya kembali 1-0. 1-0 bagaimana kembali ke belakang. Timpang-timpang bola sebentar. Angkat bola melambung tinggi lepas. Dimaksimalkan kembali ada siapa di sana menanti. Oper saja kembali nomor punggung 5 melambung di parade. Dimaksimalkan ada siapa di sana kembali berpunggung 7 melambung tinggi ke belakang satu pergerakan pemainnya channel kembali mengatakan poin kembali pecah sama kuat 5-5 5-5 kembali nampaknya siapa di sana berpunggung 3 timbang-timbang bola sebentar ke belakang angkat bola melambung tinggi lepas dimaksimalkan kembali nomor punggung 5 oper saja kembali 1-2-3 los dimaksimalkan kembali satu pergerakan yang cukup angin lepasnya kembali dilontarkan daripada pertahanan Infinity dan mengatakan poin kembali pecah 6-5. Bagaimana konsentrasi kembali satu pergerakan daripada sang libero atau daripada nomor punggung 5 melambung tinggi ke belakang tak hanya nomor punggung 5 melambung tinggi tak hanya dan libero oper siapa bagi bola siapa di sana yang menuju melambung tinggi satu pukulan anda terlalu melebar dan mengatakan poin kembali 6-6. Lepas kembali ke belakang, kita lihat pandangan kita ke lapangan kembali. Ada siapa nomor 25 melambung tinggi. Tahan saja kembali, ada siapa di sana menanti. Oper saja siapa yang dituju melambung tinggi. Hei! Satu pukulan keras kembali dilontarkan daripada nomor 26. Lagi-lagi ini pukulan 6, nomor 26 ini mengatakan seperti sambaran petir di pagi hari. Atau di siang hari, nampaknya kembali siapa di sana nomor 26 ini kepunyaan daripada PRT Jiat. Siapa saudara, Padilah kembali namanya. Lepas kembali nampaknya kita alihkan pandangan kita ke lapangan kembali ke belakang. Ada siapa di sana kembali lepas. Dimaksimalkan kembali satu tangan. Contek saja kembali. Ada Aini Sinjakung Jamkis nampaknya kepunyaan daripada Infinity juga diganjal nampaknya kembali. Dan mengatakan poin kembali sama kuat 7-7. Konsentrasi maksimal kembali ke belakang. Satu perkolaborasi yang cukup angel nampaknya kembali dilontarkan daripada nomor 22. Satu penempatan bola kembali cukup baik nampaknya kembali 8-7-1-0 nampaknya kembali konsentrasi. Konsentrasi maksimal kembali ke belakang. Satu nampaknya hati-hati anda mengenai line kembali dan matakan poin kembali sama kuat 8-8. Bagaimana kembali satu ritme yang cukup angel nampaknya kembali dilontarkan daripada kedua tim. Nampaknya kembali analis sudah bekerja di set yang kedua untuk menambatkan ritme pertandingan cukup bagus nampaknya kembali. Satu gol dari nomor 6 kembali daripada pertahanan Infinity kembali nampaknya analis sudah bekerja nih kembali konsentrasi maksimal kembali nomor 1. Siapa di sana kembali lepas dimaksimalkan satu pukulan anda terlalu melebar dan pertahanan kembali pecah 9-9. 9-9 kembali ke belakang, timbang-timbang bola sebentar, terlalu melebar kembali bagaimana, satu pergerakan nampaknya kembali anda harus berpikir cernih di set yang pertama atau set yang kedua kembali mengatakan poin 10 melawan 9. 10-9, 1-0 kembali, oper saja kembali pembagi bola sampai ketek maksudnya kembali lepas, tahan saja satu tangan, dimaksimalkan kembali ada siapa di sana menanti, sampai terlalu melebar nampaknya ke samping, dan mata yang poin kembali pecah 10-10.
10 sama kembali konsentrasi Aini di sana Aini bagaimana gimana kembali Anda kembali lepas dimaksimalkan kembali nomor punggung 7 ada siapa di sana nomor punggung 4 melambung tinggi tahan nomor punggung 5 ada siapa di sana kembali saudara Aini menanti lepas dimaksimalkan kembali ada nomor punggung 1 menanti 1 2 3 lepas tahan aja contek saja kembali ada nomor punggung 6 menanti siapa yang di 7 cemas saja dengan santainya tahan saja libero melambung tinggi kembali ada siapa di sana menanti tahan aja 1 2 3 oper saja kembali nomor punggung 3 siapa yang di 1 2 3 luar biasa satu sembaran nomor punggung 7 kembali dilontarkan daripada pertahanan BRT kembali alien napasnya kembali hadir di hadapan kita semua konsentrasi kembali ke belakang timbang-timbang sebentar angkat bola melambung tinggi nomor punggung 6 kembali satu pergerakan kembali bagaimana gimana nomor punggung 6 napasnya kembali Anda harus berpikir jernih di set yang kedua konsentrasi maksimal kembali ke belakang ada siapa di sana kembali timbang-timbang bola lepas dimaksimalkan kembali 1 2 3 ke belakang ada siapa di sana kembali satu pergerakan bola yang cukup kurang bagus nampaknya kembali teman-teman poin kembali 13-10 3-0 bagaimana gimana kembali konsentrasi maksimal ada siapa di sana kembali lepas satu pergerakan bola kembali dicocor atau disambar saja kembali satu bukan ikan angel lepasnya kembali 14-10 bagaimana gimana 4-0 4-0 kembali ke belakang dimaksimalkan kembali siapa yang dituju ada nomor punggung 6 melambung tinggi ke belakang ada nomor punggung 7 tahan saja kembali cocor saja kembali open saja kembali siapa yang dituju 1 2 3 dimaksimalkan ada siapa di sana kembali ke belakang tahan saja kembali siapa yang dituju beketek masuk saudara Aini lepas kembali satu pergerakan daripada pemain sana ini kembali dan mengatakan kembali poin dan menjadi poin 11-14 bagaimana gimana kembali konsentrasi maksimal ada siapa di ya kembali nampaknya kita alihkan pandangan kita ke lapangan kembali nampaknya satu ucapan selamat datang kembali dari Bapak Asep Bodi nampaknya kembali hadir di hadapan kita semua untuk melihat pertandingan nampaknya kembali yang dikembangkan ya rekan-rekan daripada Thomas atau daripada kesejaan yang Thomas Kepulauan 2022 kembali bagaimana gimana kembali satu kehormatan kembali selesaikan untuk kembali selesai pertandingan bola melambung tinggi lepas dimaksimalkan kembali tahan saja kembali ada siapa di sana nomor punggung 1 dituju oper saja kembali melambung tinggi dimaksimalkan ada nomor punggung 6 hei satu hujan keras daripada nomor punggung 6 kembali mengatakan seperti sambaran petir di siang bolong 14 sama kembali bagaimana gimana kembali konsentrasi nomor punggung 5 timbang-timbang bola sebentar angkat bola melambung tinggi lepas dimaksimalkan kembali 1 2 3 hehe satu cetakan nampaknya kembali dilontarkan daripada pertahanan pemain yang satu ini dan mengatakan kembali 1-0 pertama 14-15 konsentrasi maksimal kembali ke belakang timbang-timbang bola sebentar angkat bola melambung tinggi lepas dimaksimalkan kembali ke belakang tahan jalur berkecoh nampaknya kembali dan mengatakan poin lagi-lagi nampaknya 15 sama bagaimana gimana kembali nomor punggung 7 ke belakang siang predator kembali memperlihatkan tarik cukup tajam satu nampaknya perkolaborasi yang cukup angel nampaknya kembali nomor punggung 7 saudara Alin nampaknya kembali sang predator hendak kembali semesin poin kepunyaan daripada PRTJ bagaimana gimana kembali nampaknya satu nampaknya kembali 16-15 nampaknya satu poin kembali untuk menyamakan skor dulu ya kembali nampaknya kita lihat pandangan kita ke lapangan kembali konsentrasi maksimal kembali satu passing yang cukup bagus nampaknya kembali dari nomor punggung 6 bagaimana gimana kembali 1 2 3 dari nomor punggung 7 saudara Alien dengan pukulan sangat torpedo atau lebih keras sekali bung lagi-lagi lepas nampaknya kembali dan mengatakan poin kembali pecah 16-17
1-0 nampaknya kembali bagaimana gimana. 1 poin kembali untuk menyamakan skor kedudukan. Ada siapa di sana kembali ke belakang. Lepas kembali. Tahan jadah berpunggung 5. Ada siapa berpunggung 6 menanti. Opas tidak kembali melambung tinggi lepas. Satu contekan handal kembali masuk nampaknya kembali. Mata poin kembali pecah. 18-16. 18-16 kembali konsentrasi maksimal kembali nomor punggung 3. Kon konsentrasi nomornya kembali. Ada siapa di sana nomor punggung 3 kembali ke belakang. Tahan juga kembali nomor punggung 5. Ada siapa di sana punggung 7 melambung tinggi lepas. Maksimalkan kembali ada siapa di sana siapa yang dituju melambung tinggi. Tahan juga kembali opas siapa bagi bola melambung tinggi ke belakang. Tahan juga kembali ada siapa di sana membangun serangan daripada Infinity melambung tinggi ke belakang. Tahan juga kembali opas saja kembali satu lebar parabol. Hei! Tahan tidak kembali ada siapa di sana kembali ke belakang. 1-2-3 kembali siapa di tuju. Dicocor saja kembali satu kaki nampaknya di atas jaring melambung tinggi ke belakang. Ada siapa di sana hehehehe. Satu nampaknya kembali nampaknya cocoran daripada berpunggung satu kembali mengatakan poin kembali pecah 19-16. Bagaimana gimana kembali satu kehormatan kembali atas siapa di sana kembali dan mengatakan poin kembali 19-16 2-0 2-0 bagaimana gimana kembali konsentrasi kembali ke belakang. 1-2-3 ada siapa di sana 1-2-3 lepas dimaksimalkan melambung tinggi 1-2-3 hehehe keras sekali menampaknya kembali dimaksimalkan kembali ke belakang ada siapa di sana 1-2-3 lepas tahan jeda kembali melambung tinggi ada siapa di sana kembali melambung tinggi ke belakang tahan jeda kembali siapa yang itu 1-2-3 hehehe satu pukulan keras kembali dilontarkan daripada pemain yang satu ini kembali 20 melawan 16 4-0 bagaimana gimana kembali satu berkolaborasi yang cukup angel nampaknya daripada BRP kepunyaan daripada kota Sukadana nampaknya kembali hadir di desa Saguling atau di kecamatan Saguling pas kembali konsentrasi maksimal kembali nampaknya siapa di sana kembali ke belakang tahan dia kembali 1-2-3 lepas dimaksimalkan kembali kecol nampaknya kembali Allen nampaknya kembali mantra kembali, kembali pecah 17-20 17-20 nampaknya kembali konsentrasi maksimal kembali nomor punggung 6 timbang-timbang bola istriku sayang angkat bola melambung tinggi lepas dimaksimalkan kembali 1-2-3 hei dicontek saja ini tahan jeda libero ada siapa nomor punggung 2 melambung tinggi tahan jeda kembali nomor punggung 6 tahan jeda kembali bola melambung tinggi ke belakang tahan kembali 1-2-3 ke belakang beketek maksudnya kembali dan kurang maksimal kembali satu pukulan anda terlalu melebar atau terlalu tinggi nanti tidak dapat melewati net kembali mengatakan kembali 21-17 bagaimana gimana kembali satu konsentrasi maksimal kembali ke belakang timbang-timbang bola sebentar istriku sayang angkat bola atau melambung tinggi lepas dimaksimalkan kembali opas atau bagi bola melambung tinggi ke belakang saudara ini lepas satu pergerakan daripada pemain yang sedang kembali terlalu melebar dan mengatakan kembali pecah 22 17 22-17 bagaimana gimana kembali satu pergerakan daripada Infinity nampaknya anda tercecer cukup jauh di set yang kedua kembali nampaknya kita alihkan pandangan kita ke lapangan kembali satu passing yang kurang bagus nampaknya kembali dilontarkan daripada pertahanan Infinity dan mengatakan kembali pecah 23-17 lampu kuning mulai menyala bagaimana gimana kembali konsentrasi maksimal ada siapa di sana kembali melambung tinggi ke belakang cemen saja terlalu melebar atau terlalu rendah kembali dan mengatakan kembali sama kembali 24-17 satu poin kembali nambah nantinya pemulitan peluitnya nampaknya pertandingan akan segera dimulai kembali konsentrasi maksimal kembali 24-17 nampaknya kembali untuk para penonton jangan berkecil hati karena di setiap tiket anda terdapat surprise yang sangat menarik konsentrasi maksimal kembali nampaknya kita alihkan pandangan kita ke lapangan kembali 24-17 satu poin kembali untuk mengakhiri pertandingan di set yang kedua bagaimana gimana kembali satu pukulan anda terlalu rendah mengatakan poin kembali pecah 18-24 18-24 konsentrasi nomor punggung 2 timbang-timbang bola sebentar angkat bola melambung tinggi tahan jeda kembali 1-2-3 hei luar biasa satu pukulan mengakhiran daripada nomor punggung 6 ini mengakibatkan apa yang dicapai yang kedua telah melebihi menangkan tertinggi daripada BRP akan kurang kasih katanya aku buat yang cukup menarik untuk para penonton juga
Terima kasih anak pajak kembali untuk para penonton yang sudah membeli karcis yang panitia sediakan kembali. Konsentrasi maksimal kembali, nampaknya kita alihkan pandangan kita ke lapangan kembali. Nampaknya adalah pertandingan yang ketiga atau pertandingan set yang ketiga. Bagaimana gimana kembali masih kosong-kosong. Ada siapa di sana kembali ke belakang. Dimaksimalkan kembali satu cemesan yang kurang angel. Nampaknya kembali 1-0 pertama. 1-0 pertama, konsentrasi maksimal kembali ke belakang. Timbang-timbang nomor punggung 4, siapa di sana kembali lepas. Dimaksimalkan kembali ada siapa di sana menanti melambung tinggi ke belakang. Satu centekan kembali dilantarkan daripada pemain yang selanjutnya mengatakan kembali satu sama kembali. Bagaimana gimana siapa di sana kembali konsentrasi nomor punggung 5, timbang-timbang bola sebentar istriku sayang. Angkat bola siapa yang dituju melambung tinggi lepas, tak hanya dikambil opas tapi boleh melambung tinggi satu lagi. Hei, satu centekan kembali daripada nomor punggung, siapa di sana kembali nomor kebanggaan daripada WR Pusat. Nampaknya kembali sudah diambang kemenangan, nampaknya 2 set di genggam. Nampaknya kembali Anda sudah tercetak kembali daripada Infinity. Konsentrasi ada ini di sana menanti melambung nomor 4, melambung tinggi lepas. Dimaksimalkan kembali 1-2-3 operasinya kembali ke belakang. Tahan cek kembali melambung tinggi, tahan ya operasinya membagi bola melambung tinggi ke belakang 1-2-3 cemes. Tahan cek kembali melambung tinggi, siapa yang dituju melambung tinggi ke depan bola. Hehe. Satu centekan Anda terlalu rendah kembali, tidak dapat melewati net mengatakan kembali pecah. Dua sama kembali bagaimana gimana. 1-2-3 ke belakang, timbang-timbang bola sebentar. Satu pukulan Anda terlalu rendah kembali dan mengatakan poin kembali pecah 3-2. Konsentrasi 3-2 bagaimana gimana kembali. Timbang-timbang bola sebentar, angkat bola lepas, dimaksimalkan kembali ada siapa saudara Aini. Diganjal kembali satu, tak sampai kembali daripada saudara Aini kembali. Bagaimana gimana kembali Anda harus berpikir cerita yang kedua atau cerita yang ketiga. Kepanjang makan ribu pertandingan cukup angel nampaknya kembali. Konsentrasi maksimal kembali ke belakang, siapa di sana kembali dimaksimalkan. Ada nomor punggung 3 menanti 1-2-3 loss. Tahan saja kembali siapa di sana menanti 1-2-3 nampaknya kembali. Satu contekan handal kembali dilantarkan daripada pemainnya satu ini. Lagi-lagi mengatakan poin kembali pecah 3-4-1-0. 3-4-1-0 bagaimana gimana konsentrasi maksimal kembali ke belakang. Timbang-timbang bola sebentar, angkat bola lepas, dimaksimalkan kembali para bola masuk. Hei, dimaksimalkan, ada siapa di sana berpunggung 9, melambung tinggi BKT Kasun. Hei, satu BKT yang cukup angin, nampaknya kembali dilantarkan daripada pemainnya saat ini kembali. 5-3, nampaknya 2-0, nampaknya konsentrasi maksimal kembali. Ada siapa di sana kembali ke belakang, timbang-timbang nomor punggung 1 kepunyaan daripada BRT Toyota Sukadana hadir nampaknya kembali. Lepas kembali ke belakang, dimaksimalkan, ada siapa nomor punggung 6, melambung tinggi ke belakang. Beketek maksudnya lepas, dimaksimalkan kembali ada siapa di sana menanti. Tak hanya berpunggung 4 melambung tinggi ke belakang, tak hanya ini ada siapa di sana melambung tinggi. Ini siapa yang dimaksud melambung tinggi ke belakang. Oper sudah kembali 1-2-3 lepas, dimaksimalkan kembali. Tak hanya saja kembali 1-2-3 oper sudah kembali melambung tinggi. Dimaksimalkan kembali sahan saja oper sampai ketek maksudnya 1-2-3 lepas, dimaksimalkan kembali siapa yang dituju 1-2-3. Hehe. Satu centekan kembali dilontarkan daripada pertahanan berpunggung 4. Lagi-lagi mengatakan poin kembali pecah 6-3. 6-3 bagaimana gimana kembali. Konsentrasi maksimal kembali lepas. Satu pukulan Anda terlalu rendah kembali. Lagi-lagi mengatakan poin 4-6-2-0 kembali. 1-2-3 ke belakang kembali ada siapa di sana kepada punggung 4 kepunyaan daripada Infinity saudara kita. Saudara kita kembali timbang-timbang lepas. Satu pukulan Anda terlalu buru-buru kembali. Lagi-lagi mengatakan poin, lagi-lagi poin untuk BRTJ 7-4. Konsentrasi 7-4. Siapa di sana kembali ke belakang, timbang-timbang kembali lepas. Tak hanya kembali 1-2-3. Hei, dimaksimalkan satu pukulan daripada si cangkung cangkis, si cantik jelita. Ada saudara Aini kembali hadir rapatnya di hadapan kita. Konsentrasi kembali ke belakang Aini, timbang-timbang Aini bagaimana kembali lepas. Dimaksimalkan kembali 1-2-3 ke belakang, ada siapa di sana kembali. Bagaimana siapa yang dimaksud daripada sang setter. Nampaknya kembali Anda harus berpikir jernih di set yang ketiga. Konsentrasi nampaknya 6 melawan 7, 1-0. 1-0 kembali, konsentrasi maksimal kembali 1-2-3 ke belakang. Siapa yang 7 melambung tinggi, kecoh nampaknya kembali. 7 sama kembali, nampaknya sama kuat di set yang ketiga. Bagaimana gimana kembali ada bersang mesin poin sang predator kembali kepunyaan daripada Infinity lepas. Satu bagaimana gimana kembali satu kaki Anda mengenyang menginjak lane. Lagi-lagi mengatakan poin kembali 8-7.
8-7 bagaimana kembali lepas. Dimaksimalkan kembali nomor punggung 5. Ada siapa sana? 1-2-3 lepas. Bagaimana gimana kembali satu pukulan Anda mengenai rancau. Lagi-lagi mengatakan poin kembali pecah 9-7. 9-7. 2-0 nampaknya kembali. Ada siapa di sana? Kembali kita alihkan pandangan kita ke lapangan kembali. Menanti nomor punggung 1, ada Aini menanti melambung tinggi 1 sepanjang dengan parabola maksudnya. Tahan tidak kembali open nomor punggung 3 melambung 3 belakang baik ketika dan pas. Dimaksimalkan kembali 1-2-3 ke belakang. Ada siapa di sana? Kembali parabola maksudnya. Hei, satu pukulan keras kembali dilontarkan daripada pemain yang ini. Ucapan selamat siang kembali daripada pemain ini. Kembali seperti kemudian daripada PR Pijit. Nampaknya kembali Tupo Yong. Nampaknya kembali daripada kemudian Sukadana. Lepas kembali nampaknya 11-7. Bagaimana gimana kembali dibiarkan. Satu perkolaborasi yang kembali cukup angel. Nampaknya kembali daripada pertahanan PR Pijit. Bagaimana gimana kembali konsentrasi kembali ke belakang. Ada siapa di sana? Kembali timbang-timbang mulai lepas. Hei, satu peketek daripada saudara Aini atau saudari Aini ini. Terlalu rendah kembali, terlalu buru-buru dan mengatakan kembali pecah 12-7. 12-7 bagaimana gimana kembali ke belakang nomor punggung 8 lepas. Satu cetekan handal kembali dilontarkan daripada nomor punggung 8 kembali. Tidak mau kalah nampaknya kembali daripada rekan-rekan di RPJ. Dan mengatakan kembali pecah 12-8. 12-8, 3-0 kembali menahan kepas. Dimaksimalkan kembali ke belakang. Ada siapa di sana? 1-2-3. Hei, dimaksimalkan. Ada siapa di sana? Kembali dicontek melambung tinggi. 1-2-3 Los dalam tanpa rewel kembali dilontarkan. 9-12 mainnya bagaimana gimana kembali. Hujan nampaknya kembali untuk sore atau siang hari ini. Kembali hati-hati, takutnya lapangan licin kembali. Konsentrasi maksimal kembali ke belakang lepas. Satu pukulan Anda terlalu melebar. Sementara kembali pecah 13-9. Konsentrasi maksimal kembali ke belakang. Timbang-timbang bola sebentar. Angkat bola lepas. Dimaksimalkan nomor punggung 8. Opas saja kembali 1-2-3 lepas. Satu centekan kembali di depan nomor punggung 6. Siapa disenang lagi-lagi kepunyaan daripada Infinity. Saudara Inggit kembali nampaknya si Anang cerdik. Mengatakan poin kembali pecah 10-13. 3-0 kembali konsentrasi maksimal kembali ke belakang. Ada siapa disana kembali 1-2-3 lepas. Satu centekan atau daripada sang passing kurang maksimal. Teman-teman poin kembali pecah 11-13. 11-13 bagaimana gimana kembali 1-2-3 ke belakang. Timbang-timbang bola sebentar. Angkat bola melambung tinggi. Tahan tetap kembali ada nomor punggung 8 menanti 1-2-3. Hei, lagi-lagi nomor punggung 6 ini. Lagi-lagi nomor punggung pribadi masih belum berat-berat keras ada di lapangan. Kita kembali mengatakan timbang bola sebentar istriku sayang. Angkat bola lepas, dimaksimalkan kembali ke belakang. Satu centekan kembali passing yang kurang maksimal. Lagi-lagi mengatakan poin kembali pecah 13-13. 13-13 kembali bagaimana gimana kembali konsentrasi maksimal. 1-2-3 lepas. Dimaksimalkan kembali ada siapa di sana kembali cocor ke belakang. Dimaksimalkan kembali 1-2-3. Konsentrasi maksimal kembali ada siapa di sana melambung tinggi 1-2-3. Haiduh. Lagi-lagi dapat dimaksimalkan. Ada siapa di sana kembali satu cantekan kembali dilontarkan. Maksimalkan kembali ada siapa di sana menanti melambung tinggi nomor punggung 3. Opter sudah kembali ada siapa nomor punggung 3 melambung tinggi 1-2-3. Hei, tidak mengenai lengan namanya kembali. Lahir lagi mengatakan belakang. Dimaksimalkan kembali sang libero ati gecol. Dimaksimalkan nomor punggung 4 melambung tinggi lepas. Tahan saja kembali ada nomor punggung 4 menanti melambung tinggi ke belakang. Dimaksimalkan kembali ada siapa di sana Aini menanti. Tahan saja kembali ke belakang. 1-2-3 lepas. Gecol lembaga kembali. Melambung tinggi ada siapa di sana kembali lepas. 1-2-3 ke belakang. Timbang-timbang bola kembali nomor punggung 3 kepunyaannya daripada BRTJ. Iya kembali kita lihat pandangan kita ke lapangan kembali. Ada siapa di sana kembali menanti. Tahan juga kembali opsi pembagi bola ada nomor punggung 5. Double dapatnya kembali ada siapa di sana saudara Aini. Kembali ke belakang dimaksimalkan kembali 1-2-3 opsi kembali siapa yang dituju. Contek saja kembali dimaksimalkan melambung tinggi nomor punggung 6. Contek saja kembali dibiarkan.
Kesempatan poin kembali pecah 15-17. Satu persatu poin terus dihasilkan daripada keenaman Infinity. Bagaimana Infinity kembali 2 poin kembali untuk menyamakan skor kedudukan sementara. Bagaimana gimana kembali 1-2-3 ke belakang. Satu contekan Anda kembali. Bagaimana kembali konsentrasi. Satu poin kembali untuk menyamakan skor kedudukan. Hujan deras nampaknya kembali di pertandingan yang ketiga. Bagaimana gimana kembali konsentrasi maksimal. Ada siapa di sana kembali lepas. Maksimalkan kembali. Hei. Satu nampaknya kesalahan daripada passing yang kurang maksimal. Yeah.